dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM tidak bisa dihindarkan, pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut. Oleh karena itu memang untuk menciptakan keadilan yang lebih baik, kita memberikan kepada kelompok 40% terbawah. Tadi yang oleh Bu Risma 20,67 juta itu adalah 30% masyarakat termiskin. Kemudian yang dari Ibu Menaker untuk 16 juta itu kira-kira bisa mengcover hampir mendekati 50% masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah. Itulah yang disebutkan 24,17 juta adalah untuk mereka.